Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku. Ini Bang. Jadi kali ini Tukang Ustrak Channel mau membuat kolam. Udah buat ikan. Ini udah. Ya. Ini ada kolam sapi. Iya, itu kolamnya masih belum selesai. Jadi kolamnya kolam tanah, bosku. Bukan kolam terpal. Tapi begini bosku, kemarin sempat pure kita bikin kolam dari kolam tanah ini, airnya merembes, walaupun bagian bawahnya udah kita disiasatin gitu ya. Nah kali ini lumayan bosku, saya memakai cara dengan memberikan lapisan plastik pada tiap dinding kolam itu agar tidak merembes. Nanti bisa kita lihat dinding kolamnya masih ada bagian plastiknya, agar sengaja saya agar bisa dilihat juga kan gitu. Nah dan ini harganya juga cukup murah dengan menggunakan plastik cor bosku. Plastik cor itu harganya kemarin saya beli per meter itu 5.000, dan kualitasnya lumayan bagus. Dia mirip-mirip plastik UV. Itu dia bening, tapi lumayan agak tebal juga. Jadi ini saya pakai untuk keliling dinding dari kolam tanah ini. Kenapa saya pakai kolam tanah? Saya menginginkan kolam tanah itu biar supaya perkembangan ikan yang nanti yang kita pelihara itu lebih cepat gitu, bos. Gimana triknya? Gimana kelanjutannya? Ikutin terus video dari Tukang Ustrak. Nah, terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam setiap usahanya. Gitu. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan kemana-mana. Ikutin terus. Ya, Bang. Inilah bosku kolamnya. Sudah saya isi dengan air, ya. Sebagian saya memanfaatkan air hujan, ya. Berhubung hujan, saya mengumpulkan air hujan itu dengan ditampung di ember-ember seperti ini, dan sebagian saya sudah saya masukkan kemarin ya, karena saya agak jauh dari sumber mata air seperti sungai, kali gitu agak jauh, jadi untuk meringankan beban dari pompa air itu kan, kalau mengisi air sebanyak ini lumayan gitu. Jadi sebagian saya manfaatkan dari sumber air hujan. Nah, untuk dahan-dahan pisang ini ya, batang-batang pisang yang saya ceburkan ini gunanya untuk menstabilkan pH air yang ada. Jadi sebelum kita nanti pelihara ikannya, kita stabilkan dulu pH airnya dengan menggunakan batang pohon pisang. Kebetulan pohon pisang saya kemarin ada yang rubuh juga tuh, ketip angin kurang kuat akarnya. Saya manfaatkan untuk menetralisir pH air, karena orang dulu juga sering memakai cara ini bosku, gitu ya. Nah, kedalamannya semana ya, seberapa dalam ini, nanti saya akan coba turun. Ya, kemarin saya perkirakan ini udah ada sedengkul lah. Jadi mulai dari bawah ini sampai ke depan tuh itu semakin dalam ya. Oke, saya siap-siap dulu mau turun, sekalian mau mengecek ada yang masih bolong-bolong atau enggak di bagian dinding-dindingnya bosku. Oke, saya pinggir-pinggirin dulu nih tanaman ini, pohonannya ini, jaga-jagaan agar supaya tidak ada anak-anak yang mendekati kolam terlalu dekat gitu, memberikan jarak. Oke, saya siap-siap dulu. Sendal dulu bos yo. Kita lihat seberapa dalam airnya yang sudah terisi bos yo. Oh, ini di area depan bos ya.
Ini di area depan nih sudah sedengkul. Rencananya saya isi air tuh satu jengkal lagi lah dari dengkul. Artinya di atas dengkul lah tahap ya untuk memelihara bisa ikan nila, bisa ikan lele. Mungkin rencananya sih ikan nila di waktu itu. Ya makin ke depan ya. Gimana? Di depan lebih dalam loh Tio. Udah pas sedengkul. Jadi ini bagian bawahnya nggak rembes karena pada waktu pembuatan saya bikin lumpur dulu tuh, bikin lumpur dan dibantuin sama anak-anak. Mereka pada nyebur di sini. Tuh, videonya di sini itu. Ya. Wah, kacau itu pada tuh. Tayo lihat ini dah. Ini lihat Tayo dah. Nah, ya kan? Itu caranya kayak gitu, biar supaya bawahnya enggak rembes. Jadi diinjek-injek ya sambil dibuat mainan sama anak-anak. Dan kemarin sebelum itu saya tidak pasang ini. Ini plastik ini saya enggak pasang. Jadi airnya udah mulai ada segini. Tapi keesokan harinya habis rembes. Karena dia rembesnya dari samping. Kalau samping kita agak susah untuk nginjek-injeknya, untuk membuat dia berpadat susah. Nah makanya saya mensiasatinya dengan memasang plastik cor ini. Keliling semua plastik cor atasnya, baru kita timpa dengan tanah lagi. Nah ini nanti dindingnya semuanya akan saya timpah dengan tanah lagi, harusnya berhubung masih basah, hujannya cukup banyak, jadi dia belum sempat kering, sudah terkena hujan, jadi rontok lagi bos. Jadi nanti kalau dia udah agak kering, baru saya timpah lagi. Jadi biar semuanya nanti plastik-plastik ini sudah nggak ketutup. Caranya simpel kan bos, yang penting apa ya, pinggang kita kuat buat macul ini ya. Kalau mau simpel kan gampang pakai terpal, tapi penggunaan terpal ya kita harus lebih ekstra lagi. Artinya kalau di tanah langsung itu perkembangan ikan juga lebih cepat, lebih bagus kan, karena di tanah itu kan sudah ada unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh ikan. Oke bosku, kali ini videonya segitu aja dulu. Yang ada pertanyaan boleh nanti komentar di bawah, insya Allah saya jawab ya kan. Terima kasih sudah like, comment, and subscribe. Ikutin terus channel Tukang Mesrat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.